Hai geng, jumpa lagi dengan Berdua Toys. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat bersua lagi dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh kemuliaan. Seperti biasanya, di bulan Ramadan, Berdua Toys selalu punya program istimewa. Kalau tahun lalu, Berdua Toys menggelar kegiatan hafalan Al-Quran dengan hadiah berbagai macam mainan, tahun ini Berdua Toys menggelar program kunjungan TPQ, dengan tajuk Ramadan Ceria. Di program ini, tim Berdua Toys mengunjungi beberapa taman pendidikan Al-Quran di Kediri. Tak lupa ada banyak hadiah yang sudah dipersiapkan untuk dibagikan secara gratis bagi teman-teman cilik yang rajin belajar membaca Al-Quran. Kali pertama, tim Berdua Toys mengunjungi TPQ Al-Asna. TPQ ini berada di Dusun Tempur Sari, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Jaraknya sekitar 10 km arah selatan dari pusat kota Kediri. TPQ yang diasuh Bapak Kandar, kepala dusun setempat memiliki sekitar 92 murid. Mereka duduk di bangku taman kanak-kanak hingga SMP. Ketika tim Berdua Toys tiba di lokasi TPQ, teman-teman kecil ini mulai berdatangan untuk mengaji. Setelah berkumpul di serambi, mereka lantas membaca surat Al-Fatihah dan 3 surat pendek lainnya bersama dengan pengasuhnya. Kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Monggo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, selanjutnya keseruan berlangsung. Teman-teman cilik ini mendapat kesempatan untuk memilih mainan yang sudah disediakan. Ada mobil-mobilan, diecast, pedang mainan, pistol air, Rubik, replika hewan, robot, simpoa, dan aneka mainan lain. Dengan bersemangat, mereka ramai-ramai maju mengambil mainan. Tak berhenti di situ, kegiatan selanjutnya berupa tanya-jawab. Yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Ustadz dan Ustadzah bisa mendapatkan lagi mainan yang diinginkan. Seru bukan? Yang pertama, langsung ngacung, jangan menjawab ya. Ngacung, disek. Ngacung, disek. Gak akan menik, disek. Buen ya? Sudah. Siapakah orang pertama yang diciptakan oleh Allah?
Nabi Adam alaihi salam. Udut satu milih. Milih. Ya. Sama udut satu milih deh. Ya. Coba tangan nih. Coba tangan dulu dong. Geng, sepanjang acara berlangsung, kegembiraan terlihat di wajah teman-teman kita ini. Harapannya, setelah memilih sendiri dan mendapatkan mainan yang diinginkan, mereka makin bersemangat mengaji dan belajar membaca Al-Quran. Selain itu, mereka bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan ceria dan gembira.